Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur. Kita jumpa lagi ya. Pokoknya kali ini tiap hari kita jumpa ya. Untuk kali ini kita ketemu di Desa Sawahan, dulur, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Yang pada hari ini tepatnya hari Senin tanggal 7 Agustus, dulur ya, akan mengadakan karnaval yang akan menghadirkan son-son horeknya Jawa Timur, dulur ya. Dan yang pertama di sini ada Blizzard Audio Sound System, dulur. Ini kemarin Blizzard pulang dari battle ya di Kumendung Banyuwangi. Kali ini lanjut lagi untuk acara karnaval di Turen, dulur. Oke, langsung saja kita hitung ya. Subwoofer yang dibawa Blizzard ini ada 1 2 3 4 5. 15 dulur ini ya. 15 ya, 5 kali 3 ini. Subwoofernya Blizzard ini, dulur. 15 subwoofer full track ya. Ini amunisinya Blizzard full SPL audio, dulur ya. Oke. Tanahnya ini 5x3, lur ya. Ngeri lur. Bersama Sopongi Rolecting, di sana ada 4 beam ya. Terus parletnya juga banyak, lur. Oke, kita spill dari depan truknya Blizzard ya. Pakai yang BST, lur ya ini. Pakai yang BST factory. Kita lihat secara keseluruhan, lur. Ini tadi malam battle ya, battle Jackson sama Gangsar Jaya. Sampean kalau mau lihat videonya ada di video saya yang sebelumnya. Monggo diinceng ya. Video battle-nya Blizzard. Nah, tampilannya seperti ini, lur. Dari samping kiri ini ya. Oke, lur. Ini nanti kita akan coba mengabsen ya. Kira-kira sana apa aja yang hadir tuh, lur. Ini ada infonya, ada Idola, terus ada apa lagi ya? Pokoknya lumayan banyak, lur. Ada sekitar 16 ya. 16 sound system yang akan hadir nanti. Oke, lur, kita lanjut lagi ya. Oke, lur, berikutnya di sini kita ketemu lawan battle-nya Blizzard tadi malam ya. Ini ada Gangsar Jaya, lur. Gangsar Jaya ini sound dari mana, lur? Baru kali ini saya ketemu sama Gangsar ya. Ini bawa truk juga, lur. Kendaraannya ini full truk ya. Kita spill dari belakang dulu, kira-kira seperti apa ini tampilannya. Gangsar Jaya. Oh, ini boxnya apa gitu, lur ya? Boxnya kayak TTS tapi speakernya kok diwalik kayak gini. Ini baru kali ini ya ada saya temukan sound dengan tatanan semacam ini. Yang tahu boxnya monggo dulur komentar ya. Kalau yang tengah ini C anu dulur F1 ya. F1. Ini 12 subwoofer juga, lur. Tatarannya ini 3x4 ya. Untuk beamnya di sana ada RDW 4 biji, lur. Beam gede itu ya. Lainnya tanya kayak RDW tapi tadi bukan ya. Kita intip dari belakang tadi bukan RDW ternyata. Oke, lanjut ya. Lanjut langsung kita sambung yang di belakangnya ini, lur. Di belakangnya di sini ada sound yang kayak Blizzard, lur. Tatanannya ya. Masa Blizzard keluar 2? Kita lihat aja, lur ya. Kalau dilihat dari truknya ini kayak punya Blizzard juga sih, lur. Nah, ini ya, bener ya. Blizzard keluar 2 set, lur. Blizzard, lur. Nah, ini Faster 118 nih, pokoknya Blizzard ini. Nah, iya tak. Blizzard juga ternyata, lur. Ngeri ini, keluar 2 set ya Blizzard. Kalau yang ini 12 subwoofer, lur ya. 12 subwoofer, yang sana tadi 15 ya. Yang ini 12. Tatanannya ini 6x2. 6 ke bawah, 2 ke samping, lur. Wah, ini juga full SPL ya. Wah, ngeri, lur. Ternyata Blizzard keluar 2 set. Oke, lur ya. Kita spill lagi sound-sound yang lain. Oke, dulur. Selanjutnya kita ketemu sama si Raja Horek dari kawasan Wajak Malang ya. Ada Ugra Tani, dulur.
Gratani akhirnya ketemu ya, cari-cari-cari. Nggih, Mas. Tibake nyuwope ndek kene ngene. Nggih. Gratani ini 12 subwoofer ya. Tatarannya 6x2. Ya, ini lur, 6x2 ya. Lenernya for akustik, lur. Ngeri ya. Speknya Gratani ini. Spek icis-icis geler ini kalau dibilang ya. Horek juga resik, lur. Untuk pokoknya ugratan ini full CLA lur ya. Tatarannya 2x6. Nah, itu nanti pasukannya bawa gapura ini lur. Gapura ini ya. Nggih, Pak. RT pinten nih, Pak? Sebentar. RT 8 nggih. Setate karnaval jam pinten, Pak, mangke? Jam kalian. Jam kali nggih. Oh, nggih. Napa? Nggih, RT 8. RT 8 lur nggih. RW 8 kok RT 8 toh. Ini nanti kalau habis karnaval biasanya ini direbutkan ya. Rebutan ya. Grebek tumpeng ya. Monggo segera merapat. Informasi startnya jam 2 ya katanya Bapak ini nanti jam 2. Terus untuk harga tiket dan parkirnya nanti kita coba cari info lagi loh ya. Untuk lokasi nanti saya taruh di deskripsi. Parkirnya pinter Pak. Parkir sing delok wonten parkire napa mboten? Mboten. Mboten gratis perbahan gratis. Gratis nggih? Oh, nggih. Koyoke nggih. Nggih antisipasi mawon. Biasanya kan umumnya sedoso. Nggih. Nggih syukur-syukur lek gratis. Nggih, matur nuwun, Pak. Monggo lur, ada info gratis ya, tapi jenengan nanti ya harus antisipasi ya, bawa sangu. Cepakkan uang. Oke, lanjut lagi kita dulur. Oke dulur, selanjutnya di sini ada 35 pusat dulur ya. Ini Son Umbro Malang Raya dulur yang fenomenal hingga saat ini. Nah, ini bawahnya 15 subwoofer ya. Boxnya TTS dulur ya. Modelnya TTS atau gimana ini? Lor? Ya sih, kalau setahu saya modelnya kayak gini ini TTS dulur ya. Monggo yang tahu komentar ya. Kalau saya salah monggo di komeni dulur. Untuk 35 di sini tatanannya 3x5. Berarti 35 ya, benar lur ya. 35. Terus untuk lightingnya di sana ada 4 beam ya. Ising nyewa iki. Piye? Sampeyan sing nyewa 35 ya. Kok nggih kase Rizwan ndak? Guyu, guyu. Tak kon komen malah guyu deh. Channel apa, Bos? Channel kula Kaila Kanza, Mas. Nggih. Nggih, pun pun ningali mesti nih. Soale kula ngeten iki, daftar hadir biasanya sini. 35 pusat. Ya. Itu powernya lho, power Umbro ya. Umbro menolak. Umbro wani ngeyel. Umbro menolak musnah. Menolak punah. Oke, lur ya. Lanjut lagi kita dari 35 pusat audio Malang ya. Sound Umbro-nya Malang Raya. Kita akan muter-muter lagi, lur. Sampai ketemu ya nanti semua, mudah-mudahan ketemu semua, lur. Karena ini masih mencar-mencar. Selanjutnya di sini kita ketemu sama si KF Production, lur ya. Ini KF Production kalau nggak salah box-nya ini TTS, lur ya. TTS Tornado. Kita lihat langsung ya dari belakang lur. Nah ini boxnya masih amunisi yang dulu ini lur. KF Production ini dulu saya rekam waktu karnaval apa namanya Pesona Gunung Legi lur. Oh itu yang tengah udah upgrade CLA lur ya. Jadi ini dua box yang digabung jadi satu. Untuk subwoofernya di sini ada 12 kali ya. 1 2 3 1 2 3 4 ya, ini 12 subwoofer lor. TTS nya ada 8 ya, kiri kanan itu 8 TTS. Terus untuk yang tengah-tengah itu boxnya CLA ya. Ini kalau dibuka ini kelihatan mending ya. Saya yang masih ditutup terpal ya. Belum. Mas. Oh ini KF juga masuk tim Sotok nih. KF Audio Production. Mari deh. Mari deh.
lanjut lagi kita, Lur. Oke, Lur, selanjutnya di sini ada si Java Musik ya. Ini kemarin ketemu saya di Karnaval Pujon Ngeroto, Lur. Kali ini hadir lagi di sini dengan membawa 15 subwoofer ya. Ini juga laris manis, Lur, kalau musim karnaval lainnya. Ini boxnya, Lur. Ini boxnya belum tahu ini namanya apa ya. Kalau CLA bukan, TTS bukan, Lur. Ini box desainan sendiri. Yang tahu monggo komentar ya. Modelnya unik, Lur. 15 subwoofer ini 5x3 ya. 5 ke atas, 3 ke samping, Lurku. Java Music. Kita intip truknya, Lur, dari depan ya. Bawa truk, Lur ya. Kita spill powernya. Oh, sana powernya, Lur. Powernya ini ada angin-anginnya. Kira-kira power apa, Lur? Mari kita lihat bersama ya. Ternyata adalah CA20. Itu power apa, Lur, kira-kira ya? Oh, yang tahu komentar. Oke, lanjut, Lur. Mantu tenan ya. Duwe gawe tenan nih, Bu. Manggulan, manggulan. Oke, Lur, kita masih berlanjut ya. Kali ini kita ketemu sound dengan truk warna hitam ya. Kira ini tulisannya, Lur. Kira-kira ini sound sistemnya apa ya? Kita intip langsung dari belakang, Lur. Oh, ini ternyata FW audio dengan tampilan terbaru ya, Lur. Ini boxnya full, enggak full deh. Ini boxnya gabungan antara planar dan CLA ya. Yang pinggir-pinggir ini planar, Lur. Ada 10 ya, 5-5. Terus yang tengah-tengah ini CLA-nya ada 4 Lur ya. 1 2 3 4. Oh, 14 subwoofer ini, Lur. Berarti 14 subwoofer FW audio sound system ya, dengan tampilan box terbarunya yang planar, Lur. Lightingnya di sana juga banyak, Lur ya. Ada 6 beam Clara di sini ya. Sebanyak 6 beam. Terus di sini juga ada pasukan ogo-ogo terus bersama babi ngepet. Oke, lanjut dari FW audio. Kita keliling lagi, Lur. Oke, Lur. Selanjutnya di sini ada si Yoga Utama ya. Ini datangnya mendadak, Lur. Dan ini baru loading ya. Ki Yoga ini masa sound dari Blitar, Lur ya. Ini truknya sih dari Blitar. Biasanya yang dipakai apa ini? Kemarin pernah dipakai BJ Hunter juga, Dek. Ngantru ini ya, kalau nggak salah. Ini Yoga Utama boxnya full Paratel, Lur. Paratel box ya. Yo, Bro. Yoga Tama. Ini amunisinya Lapuse, Lur ya. Speakernya Lapuse. Boxnya ini planar, planar sama paratel. Pak. Ini salon dari mana, Yoga? Niki sound saking pundi, Pak? Sound saking pundi? Blitar. Oh, Blitar. Oh, ternyata Blitar, Lur. Makanya kok AG pelatih. Perdana ini. Oh, perdana. Perdana karnaval. Oh, nggak nyari deh. Oke, okay. Nggak nyari unboxing di sini, Lur. Oke, Yoga Utama, Lur. Blitar ya. Bu, Blitarin dia kira-kira. Takon. Nendang. Action, no? Ingin bu YouTube sih. Ini masih loading ya, Lur. Nah, ini Blitar. Mas, ini kayak Blitar pun dia. Hah? Kayak Blitar pun di Yoga. Blitar di Blitar Garum. Oh, Garum. Tanggane Bu Pagu. Oh, Bu Pagu. Oh, tanggane Dupan. Gelatik berarti ya. Gelatik. Oke, siap, Lur. Ternyata dari Blitar ya, Yoga. Tanggo dhewe, Pak ya. Ora Nah, ini masih loading, Lur ya. Nanti kita update lagi kalau sudah selesai. Pokoknya ini Paratel ya. Blitari pecinta Paratel lah, guys. Ready banget, Mas. Ready. Oke, monggo, Mas. Iya, monggo, Mas.
Oke lur, berikutnya di sini kita ketemu sama si Luto Audio Sound System. Ini dari Kerajaan Pringgodani. Pringgodani itu mana? Bantur lur ya. Kalau enggak salah sih Bantur ya. Kalau salah ya mohon di komen nih lur ya. Untuk subwoofernya di sini pakai box apa namanya itu? Radiator lur, radiator. Sama turbo ya. Yang tengah-tengah ini turbo ada 4 kali 3 12 ya, 12 subwoofer. Ini tatanannya kayak Riswanda persis ya, Riswanda kalau bahasa subwoofer 12 ya gitu loh. Terus di sini pakai beam juga ya, beamnya ada 2 sana telurku. Untuk treknya kita lihat ya, wah treknya putih kayak punya Blizzard telur, kayak punya BST ya. Terus di sana juga ada PS audio, itu sound dari mana juga telur, kayak sound lokal sini ya itu. Berjejer dengan ogoh-ogoh raksasa. Oke, ini sebaiknya semi umbro juga ini kayak lur ya. Apa ini Luto Audio lur. Tampilannya porsi Riswanda. Oke, lanjut lagi lur ya. Dari Luto Audio. Selanjutnya kita ketemu satu sound system lagi lur ya. Ini di dalam gang-gang lur. Kita harus berjuang masuk ke gang-gang untuk menemukan sound system yang hadir ya, karena belum ngelompok, belum terkumpul. Kita lihat dari belakang, ternyata ini adalah sound system WJ Audio gitu ya. WJ Audio. Oh, ini spek minimalis lor, minimalis tapi pakai truk ya. 8 subwoofer aja ini bawahnya lor. Dan ini nggak pakai beam ya. Kira-kira ini mungkin enggak setat sampai malam. Sana bersama Sengkuni official ini. Oke, lanjut lagi, Lur. Kita ya. Ini truknya kayak punya RVM warnanya, Lur. Warnanya kuning hijau. Ya. Oke. Oke, Lur. Berikutnya di sini ada Yana, Yana Audio ya. Ini sound dari mana, Lur? Kira-kira ya. Ini 8 subwoofer ya, dulurku. Nah, ini speknya juga enggak kalah menarik, Lur. Renteng-renteng juga ya. Pakai lu juga itu, Pak, elu. Oke, dan dari mana kita? Niki sound kayak pundi, Pak Yana? Niki. Oh, lokal mriki nggih. Oh. Ke metu loro nika, kali nika nggih, Pak. Oh, nika tunggale ternyata. Ada 2 ya, pickup sama truk, Lur. Ini bawa truk ya ini. Ini spek minimalis tapi pakai truk, Lur. Nah ini truknya Yana seperti ini. Terus untuk yang sana itu pakai pickup. Tuan rumah keluar 2. Sama kayak Blizzard ya. Oke Lur, lanjut lagi kita ya. Oke. Selanjutnya di sini ada Orange Style dulu truknya ya. Ini ada 2, yang satu pickup, yang satu truk. Kita lihat kira-kira sound apa ini. Terus yang di depan udah ada yang bunyi Lur. Oh itu yang pakai pickup ya. Ini salonnya apa gitu lor? MA, masa MA audio ini ya? Ini sound legend lor, kalau yang atas itu sound legend ya. Boxnya 4 biji biasanya, sound-sound zaman dulu. Ini jejer 2 bersama dengan pickup. Dan di sini juga ada yang Jackson ya. Ini sound yang pickup Jackson lor. Oke, Lintang Jaya Lighting Event Production. Legend juga banyak yang hadir di sini loh. Ya ya. Oke, lanjut lagi ya. Bolok. Oke lor, selanjutnya di sini kita ketemu satu sound system lagi ya. Tapi ini masih diselimuti terpal lor. Nggak kelihatan ini sound systemnya kira-kira apa ya lor. Kita coba sepil dari sini lor. Kita zoom aja ya, karena kita ini berada di seberang jalan tuh, bahaya. Jalan gede ini. Oke, sana sih ada stikernya, Lur. Kita lihat dari dekat ini nyebrang sih, Lur. Oh, ini angker ya. Angker angkambur ini, Lur. So, sistem yang tampilannya mening itu ya. Cat yang catnya warna merah, Lur. Ternyata dia juga hadir di sini, Lur. Ya, sayangnya masih diselimuti, Lur. Jadi nggak bisa kita spill ya. Ini subwoofernya kayaknya ada 12 lor, tatanannya 2x6 itu ya.
angker angkabur. Oke, kita lanjut lagi dulur. Nah, di sini ada CRJ Audio ini lur. Ini kalau dilihat dari boxnya ini kayak Sound Legend ya. Sound model lama ini lur. Tapi ini boxnya planar lur ya. Ada berapa subwoofer ini? 1 2 3 9 ya. 9 subwoofer lur. Dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Tatanannya jadi kayak bangunan ini lur. CRJ Audio ini dari Sidorejo. Sidorejo itu pagelaran lur ya, benar ya? Kalau enggak salah. Sidorejo pagelaran Malang. Kalau di... Oh, nggih. Sidorejo pagelaran Malang dan Sidorejo itu Blitar juga ada. Kalau Blitar itu Ponggok ya. Nggih, Mas. Masih dodol tempe, Lur. Masih dodol tempe anget. Oke, dulur ya. Dari CRG Audio ya. Kita akan lanjut lagi ya. Ini yang banyak hadir di sini sound-sound lokal lur ya. Sound-sound lokal sini aja. Blizzard itu juga termasuk sound lokal karena dari Turen ya. Dari Turen sini aja. Daerah Turen maksudnya lur. Oke, lanjut. Oke, dulur, untuk panggung kehormatan nanti ada di depan kantor desa ya ataupun di tengah-tengah rute karnaval. Dan di sini untuk panggung kehormatan sound sistemnya pakai 35 lur. Sound Legend ya. Ini 35 keluar 2 berarti ya. Yang 35 pusat sama yang ini, yang 35 35 sound. Tuh, 35 sound ya. Ini sound panggung, lur. Ini pur memang spek sound zaman dulu lur ya. Ya kayak gini. Saya dulu itu kalau apa namanya? Kalau rewang atau kalau nyinom ya. Nyinom biodo di rumah orang itu ngangkati sendiri sun. Sound-sound kayak gini nih ya. Jadi enggak pakai truk langsung. Turun dari truk langsung dipanggul ya. Dipanggul ke rumah yang punya hajat. Pakai diesel ya, Lur. Masih ingat sekali. Nih, 35 sound system panggung ya. Idola belum datang, Lur. Saya tadi sudah ke rumah penyewa ya. Ke gang-gang penyewa tapi belum kelihatan idola. Ini sound panggungnya. Powernya 35 lho. Wis ini murni ya, murni sound zaman dulu. Ini kalau orang bilang power, kalau saya dulu bilangnya ini pecok-pecokan ataupun kampak ya. Pecok-pecokan lho rek ngarani. Wis ini murni umbro asli lagi lho. Oke, monggo segera merapat lur ya. Ini nanti acaranya jam 3. Startnya informasinya jam 3. Terus untuk HTM-nya itu katanya sih gratis lur, tapi jaga-jaga aja ya. Biasanya 10.000 untuk tiket masuk, apa? Tiket parkirnya. Terus untuk lokasinya nanti saya taruh di deskripsi. Jadi jenengan yang mau lihat bisa langsung nge-map ya, ataupun nge-map ke kantor desa sini langsung lur. Sebenarnya langsung di panggung kehormatan ya. Oke, terima kasih dulur. Kita update lagi nanti kalau sudah ready atau kalau sudah beriringan ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.